Selamat datang pada channel Anaisha Kazumi. Pada video kali ini, Bunda akan membuat minuman dari rempah serai. Sekarang Bunda sedang dandan dulu di kamarnya sebelum pergi ke dapur membuat minuman. Bunda memakai gaun kimono satin di kamarnya. Sekarang sedang memasang kancing dan tali gaun kimononya ini. Selanjutnya, Bunda membersihkan wajahnya. Lalu Bunda memakai bedak. Terus Bunda memakai lipstik. Lalu Bunda memakai pensil alis. Terus Bunda menyisir rambut. Lalu memakai parfum. Guys, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini aku mau masak minuman segar, bukan masak ya, mau bikin minuman segar dari jahe, jadi dari serai, dari apa lagi pokoknya ramuan, guys ya, minuman segar. Yuk ikuti saya bikin ke dapur. Bunda pun pergi ke dapur untuk membuat minuman rempah serai. Bikin minuman segar dari serai, jahe. Ini lemon. Aku kasih gula sedikit ya, tapi kalau dibutuhkan pakai gula merah aren ya, guys. Nanti aku cuci dulu ininya, serainya dicuci. Tadi sudah dicuci ya, jahenya juga. Tapi kayaknya kurang bersih, kita cuci lagi, guys. Ini minuman jahe, ya. Kita panasin dulu guys airnya ya, kebanyakan nggak ya? Kita panasin sambil kita nyuci serainya ya, guys.
sedang mencuci bahan-bahan rempah yang akan dibuatkan minuman. Adalah rempah serah dan jahe. Ini adalah potongan jeruk lemon. Jahenya kita iris-iris aja ya, nggak usah digeprek. Minuman segar yang menyehatkan badan, trennya ya guys. Minuman sehat ala Bunda Rahma. Sambil nunggu mendidih airnya, kita irisin ini dulu. Kita masukin semuanya ya. Apa yang dimasukin? Kita masukin bumbunya, masa itunya, semua yang diiris-iris nanti dimasukin ke panci, ke air yang mendidih. Katanya sih guys, ini serai, jahe, sama lemon. Minuman buat menyegarkan badan guys. Minum ini ramuan ala Bunda Rahma. Dijamin seger buger. Seger buger ya, nggak tahu rasanya gimana. Kita masukin guys ya. Ini serainya kita masukin. Udah ngegolak belum sih? Udah. Udah lah, masukin aja lah. Ini jahenya kita masukin. Jahenya udah diiris-iris, kita masukin guys. Nanti kita masukin gula arennya ya guys. Kebanyakan masukin. Iyalah, banyaknya masuk guys. Nih guys, kita masukin gula arennya satu aja ya. Kalau kebanyakan, kebanyakan nanti manis deh. Janganlah, jangan pakai gula putih lah. Itu juga udah cukup manis guys ya. Ini kita masukin guys gula arennya guys. Biar seger guys, biar seger sehat mantap. Ini guys, lemonnya lemon bagus ini guys, buat diet juga bagus ini guys. Si Ira
pedasnya juga. Buat besok. Tinggal nungguin matang guys minumannya ya. Sebentar lagi matang guys, kita kasih sedikit garam biar ada rasanya guys. Masukin guys, jeruknya guys. Pokoknya dijamin guys, seger. Apalagi kalau kemakan jeruknya. Kenyang-kenyang. Langsung, mantap. Kena yuk. Ini minuman paling seger. Kalian bikin di rumah, pasti sehat. Sehat kayak saya, guys. Bentar lagi, guys. Kita tunggu dia 10 menit lagi ya, biar minumannya agak sedikit mengental. Udah, guys. Matang. Kita angkat guys kayuannya. Minuman segar bikinan saya nanti akan saya cicipi ya. Ini guys, ini guys segar, aku mau cicipi ya, tapi masih panas guys. Tetap guys, harudang guys. Nih guys, minumannya sudah jadi. Ini minuman sehat, minuman menyegarkan ya. Bahannya tadi jahe, serai, sama ini lemon ya, sama gula aren. Aku kasih sedikit garam biar ada rasanya. Aku mau cicipi ya guys. Oh masih panas, wapi ke muka. Ini diminumnya kayaknya harus panas-panas atau anget ya, soalnya aromanya aja nih udah bikin pengen nerekam. Oh guys, bercanda ya, jangan terlalu serius guys. Aku mau coba ya. Hai guys, udah mateng. Aku tadi
masak tadi minuman segar. Ini udah mateng, aku mau minum sendiri guys. Katanya ini bukan katanya ya, banyak orang bikin ini. Belilah kalau orang, aku bikin sendiri ramuan ini bisa menyegarkan badan guys. Aku mau cicipi ya guys. Seger guys, enak guys. Nanti aku mau minum lagi guys ya. Udah guys, tadi telah mengikuti apa yang saya masak ya. Terima kasih guys, tonton terus channel saya. Bye bye.